dan saudaraku selama ini yang telah sudi untuk masuk ke channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitolos, sang roket gagal, sang roket misteri. Salam santun dari saya, bos. Atur nuwun, selamat sore. Mungkin kalian sudah tahu tempat ini, ya kan, bos? Nah, betul sekali. Kita sekarang berada di studio produksi kita, bos. Ada sesuatu yang ingin saya perlihatkan kepada kalian semua. Ini di awal tadi kalian sudah melihat. Ini adalah gelang cincin yang akan kita nanti gunakan setelah kita mengolah batu-batu alam yang telah jadi menjadi sebuah permata yang tentunya sangat mesin sekali. Oke, nah ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya perlihatkan kepada kalian, yaitu sebuah permata yang sangat indah sekali yang baru-baru saja saya dari sebuah rumah teman saya yang telah mengolah sebuah bongkahan yang pernah saya temukan di saat saya berpetualang beberapa bulan yang lalu. Oke, sekarang saya akan perlihatkan kepada kalian semua. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik, bos. Kira-kira ini jenis batu apa? Tentu kalian semua nggak akan pernah menyangka kalau ini adalah jenis batu bongkahan yang pernah saya temukan saat saya berpetualang. Saya nggak heran sama sekali, bos, kalau permata yang kita lihat pada episode kali ini dihasilkan oleh sebuah bongkahan yang pernah saya temukan saat saya berpetualang. Karena bongkahan dari permata ini memang memiliki corak warna yang begitu sangat kaya. Karena itulah mengapa di kampung kami batu ini disebut dengan julukan batu leko warna. Leko dalam pengertian bahasa Indonesia artinya beragam, bisa diartikan kaya, dan bisa pula diartikan banyak. Ada juga orang-orang yang menjuluki batu ini mustika dari surga, karena memang coraknya yang begitu sangat indah dan sangat mempesona sekali jika kita lihat secara langsung. Kalian penasaran bagaimana sebenarnya bongkahan dari batu leko warna ini? Sekarang kita lihat kembali di episode sebelumnya saat saya menemukan batu leko warna ini di sebuah pinggiran sungai. Inilah penemuan langka kita, si batu leko warna. Batu yang memiliki corak warna yang begitu sangat banyak sekali. Bisa jadi seluruh warna yang ada di permukaan bumi ini sudah ada di jenis batu leko warna ini. Banyak orang menjuluki batu ini mustika dari surga. Nah, sekarang coba kalian lihat baik-baik batu leko warna ini. Perhatikan jenis motifnya dan warnanya yang begitu sangat menakjubkan sekali. Wah,
ini adalah salah satu perempuan yang sungguh sangat luar biasa sekali. Dan saya yakin selalu, saudaraku, bahwa memang negeri kita tercinta ini, negeri kita yang amat kita banggakan ini, adalah negeri yang memiliki keunikan, keistimewaan bagai berada di sebuah surganya dunia. Jujur saya katakan kepada kalian semua, saudaraku, meskipun kita bermodalkan sebuah bongkahan dan mesin yang canggih untuk mengolah batu permata, kalau tidak dikerjakan oleh tangan-tangan orang yang sudah berpengalaman atau profesional, tentunya hasilnya juga tidak akan seindah ini. Kalau saya mah baru belajar, bos, dan gak mungkinlah saya yang mengerjakan bongkahan tersebut menjadi sebuah permata yang seindah ini. Oke? Mungkin sampai di sini dulu histori saya pada episode kali ini, bos. Histori sang rocker gagal, rocker misteri yang suka berpetualang di bumi Indonesia Raya ini yang memiliki kekayaan alam yang sungguh sangat luar biasa sekali. Masih banyak yang akan kita buka, masih banyak rahasia alam yang akan kita perlihatkan kepada dunia luar sana, bahwa memang kita tinggal di negeri yang memiliki kekayaan alam yang sungguh sangat luar biasa, memiliki keistimewaan keunikan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas dukungan kalian, saudaraku, selama ini yang telah sudi untuk masuk ke channel Sang Rocker Kampung ini. Tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa. Tanpa kalian, hasil karya ini tidak akan ada apa-apanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan selalu. Salam persaudaraan dunia dan akhirat. Salam persaudaraan lahir dan batin.